Hai, nama gue M, dan ini adalah Fanny. Dia adalah kekasih gue. Dulu kita bahagia banget. Dulu, sebelum. Lo tau lah ya, gue manusia biasa. Fanny menghilang dari gue, dan akhirnya gue ketemu satu alamat. Sahabat gue bilang, minggu lalu dia ketemu Fanny di restonya yang beralamat di Kemanggisan. Kali aja gue bisa dapat banyak informasi tentang Fanny. Fanny, kangen itu gak enak. Ya, lo telat. Minggu lalu dateng dia sama adiknya sih kayaknya. Tenang, bukan cowok kok. Good lah. Karena gue pikir dia sama cowok lain. Udah ngelupain gue dia kayaknya. Terus lo ngobrol gak sama dia? Dia ada bahas-bahas tentang gue gak? Ya nggak sempat, rame soalnya kemarin lagi juga dia nyampe sini makan terus gue cuma say hi aja, ya udah deh dia langsung pulang gitu. Aduh, gagal maning son. Ya udah, mending lo makan aja dulu di sini di tempat gue ya. Gue rekomendasi nih menu favorit kita, ada ayam panggang Afrika sama es kopi aren. Lo kan belum pernah nyobain kan ayam panggang Afrikanya? Wait. Gua lihat dulu menunya, lihat harganya, belum gajian gua. Oke, 30.000 kayaknya oke. Boleh juga tuh. Kebetulan gua belum makan siang. Oke. Gua yakin ini pasti enak. Oke, berapa lama pesannya? Lama enggak? Ya enggak selama lo nyari Fanny sih. Oke, gua siapin ya. Bentar ya. Ini yang ditunggu-tunggu, ayam panggang Afrika. Gua penasaran sama saus ijonya, katanya the best banget. Jadi ini minumannya apa? Es kopi aren. Es kopi aren. Dimakan ya, Bu? Kecokan, Pak. Ayo kita mulai. Dioleskan saja ke ayamnya. Ah, enakan pakai tangan lah. Kita suwir dulu, kemudian cocol ke saus ijonya. Coba dulu bontengnya, timun. Biar tambah enak, tambah nasi. Indonesia. Saus ijonya mantap banget, kacau. Untuk ayamnya, meskipun dipanggang, crispy-nya masih dapat. Terutama di kulitnya. Sedangkan saus ijo ini adalah mix antara rawit dan juga cabai ijo. Jadi pedesnya pol. Dan ini kulitnya masih garing banget, sama kayak gua. Bagian ini kalau nggak kuat skip aja. Tulang mudanya enak banget. Nah, tomatnya lagi deh. Katanya biar kulit bagus. Ya akhirnya gue nambah juga saus ijonya. Enak banget. Bagian ini serasa lalapan aja sih. Perfect banget. Gak boleh ada sisa, nanti nasinya nangis. Maknyus. Abis makan yang pedes-pedes, enakan kita minum es kopi aren. Dear Fanny, merindukanmu seperti meminum es kopi aren ini. Dinginnya es ini sama seperti dinginnya hariku tanpamu. Semakin kuteguk, pahit dan manis bergabung menjadi satu. Oh Fanny, itulah aku tanpamu. Gombal habis. Aduh,
gila enak banget. Gua sampai kepedesan, sampai keringetan. Meskipun gua enggak ketemu Fanny hari ini, tapi ayam bakar Afrikanya luar biasa, maknyus banget, dan juga kopi arennya enak banget. Enak banget, thank you banget. Ya, sama-sama. Makasih juga udah mau mampir ya. Udah mau nyobain ayam bakar Afrika sama es kopi arennya. Kapan mampir lagi ya ke Cobain Resto? Deket kan ke Mangisan? Gua pamit dulu, Nes. Tapi kayaknya gua ada mau nitip sesuatu. Seandainya lu ketemu lagi sama Fanny, tolong kasih sesuatu. Ntar gua tulis dulu ya. Apaan yang mau dititip? Tolong kasih ini ke Fanny. Oke. Gagal lagi hari ini. Ya udah, nggak apa-apa. Kita ketemu minggu depan.